Tahapan persiapan situs tambang batu bara dari lokasi kooperasi di Titan Infra Energi. Setelah penemuan titik lokasi yang potensial untuk pertambangan batu bara, ada serangkaian proses yang harus dilakukan sebelum operasi penambangan dapat dimulai. Proses penyiapan situs tambang ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dapat berjalan secara efisien, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses dimulai dengan survei geologi untuk memastikan bahwa area tersebut memang memiliki cadangan batu bara yang ekonomis. Tim geolog akan melakukan pengeboran eksplorasi untuk mendapatkan sampel batu bara dan menganalisis karakteristik lapisan tanah. Sementara itu, survei geoteknik dilakukan untuk memahami kondisi tanah dan batuan, termasuk stabilitas lereng, kandungan air tanah, dan karakteristik lain yang memengaruhi rencana desain tambang. Setelah akses jalan selesai, lahan di sekitar situs tambang akan disiapkan. Ini mencakup pembersihan vegetasi, penggalian dan penimbunan tanah, serta stabilisasi tanah. Selama proses ini, perlu ada upaya untuk meminimalkan gangguan terhadap ekosistem lokal. Sebelum operasi dimulai, perlu dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan. ADAL ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi dampak negatif dari aktivitas tambang terhadap lingkungan sekitar. Proses penyiapan situs tambang batu bara adalah serangkaian kegiatan yang kompleks dan memerlukan perencanaan serta pelaksanaan yang cermat. Setiap langkah, mulai dari survei awal hingga pengembangan sumber daya manusia, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa operasi penambangan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi pemangku kepentingan.